Yo, halo semuanya, welcome back to my channel, channel teman. Dan ya guys, jadi video kali ini kita bakal bikin konten yang berbeda dari biasanya. Karena di video kali ini kita bakal mencoba membuktikan kebenaran dari Minecraft hack yang ada di TikTok. Bang, lu main TikTok? Ya guys, bisa dibilang aku main TikTok. Tapi tunggu dulu, jangan dulu panik ya guys ya. Ya, jadi aku main TikTok cuman aku upload video Minecraft ya guys ya. Bukan video yang lain, bukan video joget-joget ataupun video seperti orang kebelet kencing ya. Ya, walaupun kita ada lihat yang video agak sedikit glowing-glowing. Oke guys, nah mungkin daripada lama kita bakal langsung aja masuk ke videonya. Dan seperti biasa, masuk videonya jangan lupa di like ke video ini, di share dan di kalian yang subscribe sekarang juga cuy, karena subscribe itu gratis. Oke okay? Oke guys, kita bakal langsung aja masuk ke videonya and let's go cuy. Guys, sini dia menghancurin bedrock, dia hancurin block, kemudian kasih sticky piston, block random, kemudian kasih redstone torch dan redstone. Kemudian bagian di sini ditutup pinnya dan di sini dikasih redstone repeater udah jadi disco gitu. Kemudian dikasih bedrock di bagian atasnya seperti ini, kemudian dikasih top snow di bagian sini. Dan ya udah banyak ya, kita bakal coba lihat. Oh, bedrocknya hilang sih. Ya guys, kita bakal coba aja lihat apakah bedrock ini berhasil dihancurkan. Kita bakal coba lihat ya. Di sini kita membutuhkan yang pertama adalah sticky piston, top snow, redstone, redstone torch, redstone repeater, block yang glowing karena kita suka yang glowing guys. Dan ada bedrock dan what is itu apa grass block cuy. Alright, di sini kita bakal coba aja ngehancurin. Di sini ada 5 block yang kita bakal coba hancurin. 1 2 3 4 dan 5. Di sini kita kasih sticky piston, kemudian di bagian sini kita kasih ini block di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Okay. Kemudian sini kita kasih redstone torch di bagian sini. Udah jengat seperti itu. What is this jengat? Oke, okay, kemudian di sini kita kasih redstone di bagian sini dan di sini kita tutup ya di sininya. Alright, kita tutup di bagian sini. Mohon maaf kalau aku lambat ya, guys ya. Sorry banget. Oke, di sini kita bakal coba langsung aja kasih redstone repeater menghadap ke sana. Alright, ini udah jadi disco gini. Oke, di sini kita bakal coba kasih bedrock 1 2 di bagian sini 1. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bakal coba turun dulu. Kita kasih top snow seperti ini. Kita bakal coba apakah ini work. Guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What? Kok gak bisa, cuy? Parah banget cuy, ini udah banyak banget dan baru pertama mulai malah di scam. Setauku bedrock ini kagak bisa dihancurin cuy. Ya, kalau kalian tahu cara bagaimana cara bedrock dihancurin, please komen di kolom komentar. Ini dia bakal coba turun dari ketinggian, yang blok ini lumayan tinggi, dikasih TNT, kemudian diceletekin gini dan ditunggu timing yang pas dan dia bakal lompat dan boom. Oh, darahnya selamat loh cuy. Amazing. Ya guys, di video berikutnya kita bakal coba aja turun dari ketinggian dengan menggunakan TNT di mode survival. Tapi kita bakal coba bikin bloknya dulu. Dan 25 blok. Alright, mungkin 25 blok udah cukup guys. Kita bakal coba kasih TNT-nya di bagian sini. Guys, kita bakal coba aja langsung turun di sini dan ini timingnya harus pas. Kalau nggak pas ini bakal gagal cuy. Aku bakal coba tes dan kalau gagal ya maklumin aja guys, karena ini timing harus pas bener. Kita bakal coba aja langsung nyetekin 1 2 3 4 5 6. Oh guys ya, timingnya kurang cepet ya. I don't know guys, ini bikin aku kesel dan aku udah cobain berapa kali, ini udah 10 kali aku coba dan timingnya kurang pas. Emang ngerti ini noob banget guys, dan aku yakin untuk life hack Minecraft ini berhasil, cuman kemungkinan besarnya ya kalian bakal mati ya guys. Dan ini mungkin berhasil kalau ketinggian ledakannya itu kagak sampai buat kalian ngehit darah kalian terlalu banyak. You understand? Yes sir. Next ke video yang berikutnya cuy. Di sini dia bakal kasih yang namanya mobs enderman, kemudian kasih atas grass block, kasih grass block. Oh, diambil grass blocknya. Kemudian di sini dia kasih grass block di bagian atasnya dan dihancurin dan dikasih ini ya panah gitu, ditembakin panah dan dikumpulin sampai udah banyak. Dan kemudian di sini dihancurin dan terjadi, oh
Kagak teleport ya Endermannya. Malah ngelak tuh ya, malah ditambahin blok. Wow. Oke okay guys, next ke Minecraft hacks yang berikutnya. Ini adalah Enderman, tapi ya aku tidak meyakini ini 100% bisa, tapi kita bakal coba aja langsung. Kita bakal coba spawn Enderman sini. Oke, okay, kita kasih grass block di bagian sini seperti dia tadi. Di sini aja dia kagak ambil cuy ya bloknya. Oh, diambil cuy. Oh, guys. Kita salah ternyata. Ternyata dia ngambil cuy. Oke, okay, kita bakal coba aja langsung lagi. Oke, di sini kita bakal coba aja langsung kasih di bagian sini. Jangan ambil lagi cuy ya. Lagi perlu grass block ini cuy. Oke. Kita kasih di bagian sini, di sini dan di bagian sini. Kita hancurin lagi. Di sini kita bakal coba aja tembak pakai arrow. Shit the fuck, itu suara panjang. Oke, kita bakal coba tembak lagi. Jangan terlalu dekat. Guys, help. Itu suara apaan dah, oke? Oke guys, aku rasa udah cukup. Ini kita bakal coba aja langsung. 3, 2, 1, here we go. Loh, ini kok ngebug cuy? Lah, dia jatuh ke air cuy. Why? What the hell? How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Ya guys, ini bukan life hacks Minecraft, tapi bug di Minecraft. I don't know guys, tapi yang pertama itu untuk ngambil block itu berhasil. Alright, kita bakal coba aja langsung ke yang berikutnya cuy. Oke, berikutnya di sini dihancurin block, kemudian kasih air, kasih soul sand, kasih oak trapdoor, kemudian kasih air dan kasih contract powder, lumayan banyak ini. Kemudian dia di sini kasih ditutupin atasnya ya dengan piston di sini seperti ini, kemudian kasih trapdoor lagi kiri dan kanannya dan jadi TV glitch gitu ya. Ya yeah, guys, apa kalian udah pernah lihat TV di Minecraft tapi nge-glitch seperti itu? Aku juga baru lihat. Ayo kita coba. Oke, kita bakal langsung aja coba di sini. Di bagian sini dia itu bakal hancurin bagian tengah ini. Kemudian dikasih di sini adalah soul sand. Kita kasih air. Gelembungnya mana sih? Oke, baru muncul. Kita bakal coba taruh seperti ini dan seperti ini. Kita tutup seperti ini. Dan aku juga tidak tahu apakah ini berhasil guys, tapi kita bakal coba aja bersama-sama. Kemudian di sini kita kasih air dan ya, oke di sini. Kemudian kita bakal coba kasih di sini. Gelembungan jadi cuy ya. Coba kasih 1. 2, 3. Tiganya mana cuy? Oh, ini kita kurang ketinggian guys. Sorry, kita kasih blok lagi di atas sih. Oke, kita kasih lagi warna biru seperti ini. Kemudian sini biru ada 2. Kemudian di sini yang warna oranye ada 2 juga kita kasih. Kemudian merah juga ada 2. Dan ungunya ada 2 cuy. Alright, dan shit man, udah jadi macam mesin cuci. Dan kita bakal coba aja kasih di bagian sini, maybe di sini. Dan oke, lebih tinggi sedikit ya. Kita bakal coba di sini lebih tinggi cuy. Nah, ini udah lebih tinggi dan ini terlalu tinggi sih. Tapi kita bakal coba aja langsung. Oke, kita kasih block of redstone. Kita udah jatuh seperti ini dan ini terlalu tinggi cuy ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal coba aja langsung. Di sini kita kasih di bagian sini agak ke samping seperti ini. Kita tutup guys. Nah, seperti ini. Ya guys, ini hampir jadi dan berhasil cuy ya. Di slab di sini, slab yang hitam aja dah. Di sini kita ganti aja yang ini. Oke. Aku bakal coba langsung kasih slab di sini. Slab lebih cocok cuy ya. Kita bakal coba aja langsung. Coba. Oke, kita jotos dia. Alright guys, ini lebih bagus ya. Jadi TV cuy. Kalau pakai ini aku belum coba, tapi kita bakal coba aja langsung. Dan ini berarti dia bagian sini dekat map pintu ini. Kita kasih piston seperti ini. Kita jotos. Guys, amazing bro. Guys, berhasil guys. Ternyata kita tidak di scam ya. Tapi TV-nya kenapa ada partikel air gitu cuy? Tidak tahu, itu di tempat lain. Dan ini work cuy. Ini berhasil untuk dekorasi kalian TV glitch di Minecraft. Dan kita kagak di scam. Yeay! Apaan sih goblok? Oke, di sini dia bikin rumah di dalam tanah, kemudian kasih spons gitu, kemudian ditutupin bagian atasnya seperti ini, kemudian dikasih api ya di atasnya, kemudian ditutupin dengan air lagi, dikasih api lagi dan ditutupi dengan air lagi sampai keseluruhannya. Kemudian di sini dia hancurin sponsnya. Teman-teman, airnya kagak jatuh gitu ya. Di acara ini dia hancurin semuanya. Dan tangguh, kita tunggu sampai habis. Akhirnya kagak jatuh ke bawah cuy ya. Amazing. Guys, sebelum itu, siapa di antara kalian yang pernah bikin rumah di bawah tanah? Ya, pasti kalian pernah. Dan ini dia rumahku cuy. Ya,
TikTok Minecraft kali ini kita bakal coba aja langsung bikin di sini cuy. Di videonya dia harus naruh spons dan ini rumahku, anggap aja ini rumahku. Dia bakal coba bikin seperti ini di bagian rata semua. Alright, udah katanya kita harus taruh fin and steel seperti ini. Kemudian kita kasih air seperti ini. Eh, hilang cuy. Kok kagak bisa cuy ya? Ini fake atau tidak? Nice job. Kita di scam lagi. Ternyata ini fake guys. Ya, dimana-mana itu spawn itu nyerap air cuy. Bukan nyerap api cuy. Ya guys, ini dia udah bikin pola blok gitu. Di sini udah ada tulisan red untuk TNT, blue untuk redstone dan yellow untuk lever. Kemudian dikasih TNT di bagian yang udah ditanda ini, blok merah ini. Dikasih TNT-nya itu ya sama ya ke blok merahnya. Kemudian di bagian blok biru dikasih ini redstone, dikonekin ke TNT-nya guys. Oke, diarin seperti ini. Oh, ke semua TNT-nya ya, kecuali di bagian 4 di tengah ya. 4 TNT di tengah itu. Kemudian di kuning dikasih lever gini, dan di sini juga dicetekin 1 2 3 4 5 langsung serentak ya. Langsung jadi love. Wow. Guys, kalian mesti tahu HP ku ini HP kentang dan aku bikin warnanya di flat. Dan video kali ini kita bakal coba bikin TNT-nya jadi love saat diledakin cuy. Alright, apakah bisa? Kita bakal langsung aja mulai di sini. Alright, di sini aku udah tandain yang warna oranye untuk TNT seperti ini, yang warna kuning untuk liver, dan warna merah untuk redstone. Biar berbeda ya guys. Kita bakal coba ya taruh di sini oranye-nya tadi TNT. Kita kasih TNT ya segini. Kita ratain ya semua ya guys ya di bagian TNT-nya. Ya guys, kita bakal langsung aja mulai di sini. Oh shit man, ini bakal coba berhasil apa tidak? Tuh, 2 3 4. Kita bakal coba lihat terbang di sini dan oh! Oh shit man. You see that? Kita berhasil cuy. Guys, video kali ini kita kagak di scam cuy. Oh my god. Wow! Ini berhasil cuy. Yang ngomong scam siapa tadi? Ini kagak scam dan ini berhasil dan FPS aku ngedrop. Dan itu dia videonya. Ya guys, itu dia tadi videonya dan ya walaupun sebagian besar itu banyak yang fake atau di scam, ya nggak apa-apa juga sih ya guys ya. Di channel ini berbeda guys. Misal ada step 1 sampai 3, step kedua berhasil tapi step ketiga gagal, aku anggap itu berhasil guys. Ya agak sedikit berbeda di channel ini. Dan ya guys, itu dia tadi videonya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like teman-teman ya, dan di share juga ke teman-teman lain juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ya guys, semoga aja video ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa tahu sekarang mana yang fake, mana yang real ya guys ya. Oke guys, selamat mencoba dengan Minecraft Hacks TikTok ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.